Jangan biarkan rasa gugup menguasai Anda. Ambil napas dalam-dalam, tetap tenang, dan fokus pada apa yang ingin Anda sampaikan. Berani mengatakan cinta adalah tindakan yang membutuhkan keberanian untuk mengungkapkan perasaan tulus dan mendalam kepada seseorang. Ini berarti membuka diri dan menunjukkan kerentanan, karena mengakui cinta tidak hanya tentang menyatakan perasaan, tetapi juga tentang menerima risiko penolakan atau ketidakpastian. Tindakan ini menunjukkan kejujuran, ketulusan, dan keyakinan dalam perasaan yang dimiliki. 15 cara mengungkapkan cinta dengan tulus dan berani. Cinta. Perasaan yang begitu kuat dan indah, seringkali membuat kita merasa gugup saat harus mengungkapkannya kepada seseorang yang spesial. Apakah kamu pernah merasa bingung bagaimana caranya mengungkapkan cinta dengan tulus tanpa rasa ragu? Dalam video ini, kita akan membahas 15 cara untuk menyampaikan perasaan cinta dengan penuh ketulusan dan keberanian. Mengungkapkan cinta pada seseorang bisa menjadi momen yang menegangkan sekaligus menggembirakan. Namun, agar perasaan itu tersampaikan dengan baik, diperlukan ketulusan dan keberanian. Berikut adalah 15 cara untuk mengungkapkan cinta dengan tulus dan berani. Satu, kenali perasaan Anda. Sebelum mengungkapkan cinta, pastikan bahwa perasaan Anda benar-benar tulus. Tanyakan pada diri sendiri apakah perasaan tersebut adalah cinta sejati atau hanya ketertarikan sesaat. Dengan memahami perasaan Anda, pengungkapan cinta akan terasa lebih jujur dan tulus. 2. Pilih waktu dan tempat yang tepat. Pemilihan waktu dan tempat yang tepat sangat penting untuk menciptakan suasana yang nyaman. Pastikan situasi mendukung sehingga Anda dan pasangan bisa berbicara dengan tenang tanpa gangguan. 3. Jujur dengan perasaan Anda. Ketika Anda memutuskan untuk mengungkapkan cinta, ungkapkan perasaan Anda dengan jujur. Tidak perlu terlalu rumit, cukup katakan apa yang Anda rasakan dengan kata-kata sederhana namun tulus. 4. Perlihatkan kepedulian Anda. Tunjukkan bahwa Anda peduli terhadap orang yang Anda cintai dengan tindakan kecil sehari-hari. Misalnya, dengan mendengarkan mereka, membantu mereka dalam kesulitan, atau hanya menunjukkan perhatian melalui pesan singkat. 5. Jangan terlalu terburu-buru. Berikan waktu pada diri sendiri dan pasangan untuk merasa nyaman. Jangan terlalu memaksakan diri untuk segera mengungkapkan cinta jika situasinya belum mendukung. 6. Siapkan diri untuk jawaban apapun. Mengungkapkan cinta bisa berakhir dengan berbagai cara. Persiapkan diri Anda untuk menerima jawaban apapun, baik itu positif maupun negatif. Keberanian Anda dalam menghadapi apapun hasilnya adalah bagian dari proses mencintai. 7. Berikan sentuhan pribadi. Jika Anda ingin membuat momen ini lebih spesial, tambahkan sentuhan pribadi. Mungkin dengan membuat surat cinta, memberikan hadiah kecil, atau memilih tempat yang memiliki kenangan khusus bagi kalian berdua. 8. Jaga kontak mata. Ketika mengungkapkan perasaan, jaga kontak mata dengan orang yang Anda cintai. Ini menunjukkan ketulusan dan kepercayaan diri Anda. 9. Gunakan bahasa tubuh yang positif. Bahasa tubuh Anda harus mencerminkan keterbukaan dan ketulusan. Tersenyum, menjaga postur tubuh yang santai, dan menghindari sikap defensif akan membantu memperkuat pesan yang ingin Anda sampaikan.
10. Jangan berharap lebih. Saat mengungkapkan cinta, lakukan tanpa ekspektasi yang berlebihan. Ini adalah tentang mengungkapkan perasaan Anda, bukan tentang memaksakan orang lain untuk membalas perasaan tersebut. 11. Bersiap untuk berdialog. Jika pasangan ingin membahas lebih lanjut tentang perasaan Anda, bersiaplah untuk berdialog. Buka diri untuk mendengarkan dan memahami perasaan mereka juga. 12. Tetap tenang. Jangan biarkan rasa gugup menguasai Anda. Ambil napas dalam-dalam, tetap tenang, dan fokus pada apa yang ingin Anda sampaikan. Ketulusan lebih mudah tersampaikan ketika Anda tidak terburu-buru atau tegang. 13. Gunakan kata-kata yang sederhana. Tidak perlu menggunakan kata-kata yang rumit atau berlebihan. Terkadang, pernyataan sederhana seperti, "Aku mencintaimu," bisa lebih kuat dan berarti daripada kalimat panjang yang rumit. 14. Tunjukkan konsistensi. Cinta bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga tindakan. Pastikan bahwa Anda konsisten dalam menunjukkan rasa cinta Anda, bahkan setelah Anda mengungkapkannya. 15. Hargai keputusan mereka. Apapun respons yang Anda terima, hargai keputusan mereka. Jika cinta Anda diterima, jalinlah hubungan dengan penuh komitmen. Jika tidak, hargailah mereka dan diri Anda sendiri dengan tetap menjaga hubungan baik dan tidak memaksakan perasaan. Mengungkapkan cinta memang memerlukan keberanian, tetapi dengan ketulusan dan persiapan yang matang, Anda bisa menyampaikan perasaan Anda dengan cara yang bermakna. Ingatlah bahwa cinta adalah tentang kebahagiaan bersama, jadi pastikan Anda melakukannya dengan niat yang baik dan tulus. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ingatlah, mengungkapkan cinta adalah langkah berani yang menunjukkan kedewasaan dan ketulusan hati. Jangan takut untuk jujur dengan perasaanmu, karena cinta yang tulus selalu dimulai dengan kejujuran. Semoga keberanianmu dalam mencintai selalu membawa kebahagiaan, baik untuk dirimu maupun orang yang kamu cintai. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap semangat!